Nah, seperti yang kalian udah lihat sebelumnya, kita udah berhasil menjalankan misi yang pertama, bro. Dan di hari kedua ini, kita masih nunggu nih misi apa lagi yang bakal dikasih sama si Eric buat kita. Kita tunggu ya, bro, misi kedua dari lo. Kita berdua mau makan dulu sekalian nungguin misi nih. Nah, berhubung lapar, kita makan dulu nih, bro. Tapi inget, harus semurah mungkin. Perjalanan masih panjang, bro. Tadi kan 6.000, 6.000, 6.000. 15 kali 2 ya. 30.000. Ya udah. Oke, Bu. Ya. Ingat ya, tunggu di sini, Bu ya. Sip. Terima kasih, Bu. Asik, terima kasih. Nih, sederhana, gak apa-apa lah. Yang penting dapat energi baru. And we're falling apart. Lo gak mau makan? Hah? Mau makan gak? Oh, dia mah udah dikasih makan tadi. Pinter dah. Lagi enak-enak makan? Nah, si Eric nelfon kita nih, bro. Dan ngasih misi kedua. Oh, Eric nih. Halo. Oh. Halo. Hei. Makan pada sehat kan lu dua? Lagi makan. Apa? Ini baru pertama kali kita pakai lah. Serius? Iya. Oke, sekarang gua mau ngasih kalian misi kedua. Oke, apa itu? Misi keduanya adalah kalian harus menuju sebuah tempat yang udah gua kirim lewat handphone lo. Coba lu cek email gua. Lihat, lu pergi ke situ ya. Oke. Kalau biasanya dia cuma ngasih kita nama tempatnya, kali ini kita dikirimin video nih, bro. Lumayan lah, kayaknya tempatnya seru. Oke, okay. Yuk. Kita udah bayar, kita lanjut ke perjalanan berikutnya. Mana Sal? Sana. Sekarang kita bakal nyelesain misi yang kedua, bro. Doain kita berhasil ya. Gokil, men. Di luar dugaan kita. Ternyata lokasi yang jadi misi kedua emang lagi happening di Lombok dan sekitarnya. Tuh, lihat aja ramenya kayak apa. Kalau menurut gua sih, ini bukan ratusan orang lagi yang ada di sini. Ribuan, bro. Seriusan, serame ini, Sal. Apa jangan-jangan pada tahu kita mau kesini ya, bro? Bisa jadi, bro. Udah mending sekarang kita lihat lebih dekat lagi aja yuk. Sebenarnya ini apaan sih? Gue penasaran banget nih. Wah, gila, bro. Gue udah nyampe sini. Kita disuruh misinya pokoknya datang ke... Apa sih, Parit? Apa ini namanya? Ini parita berapa ya? Abangan. Nah, kita disuruh nyoba nih, dia bilang. Dia harus punya foto kita, selfie, main di parit ini, bro. Kampret ya tuh orang? Ini lihat tuh, seru banget tuh. Nah, yaudah yuk, kita telusurin aja sana kali ya. Ayo, kita jalan. Nah, sekarang kita bakalan nyobain gimana rasanya meluncur di parit Abangan ini, bro. Kelihatannya sih menantang banget ya. Gua udah gak sabar nih, bro, ngerasain waterpark tradisional di sini. Nah, sebenarnya ini emang gak terlalu safety, bro. Harus ekstra hati-hati kalau main di sini. Kita udah ganti baju nih, bro. Wah, rame banget ya anak-anak di sini. Jadi semangat nih gue. Sekarang gue sama Marcel bakalan nyobain meluncur di parit ini, bro. Kalau ngelihat arusnya yang lumayan kenceng sih, kayaknya kita bakalan meluncur lumayan cepet ya. Udah gitu, kemiringan dari jalur seluncur parit ini juga lumayan curam nih. Jadi harus ekstra hati-hati. Thank you.
Ternyata lebih kenceng dari dugaan gue, bro. Ini lumayan ekstrim buat orang yang baru nyobain meluncur di sini. Sekarang giliran gue nih yang nyobain meluncur di sini. Doain aman ya, bro. Ternyata kenceng banget nih bro ngeluncur di sini, dan kita tetap harus perhatiin kanan kiri. Secara ini kan beton bukan plastik yang aman kayak di waterpark, jadi bisa bahaya kalau kita nggak hati-hati, ya nggak? Menyenangkan sih bro meluncur di sini. Gue berasa kembali ke masa kecil dulu, meluncur bebas tanpa mikirin beban hidup. Ini yang bikin seru tuh, ini tempatnya tuh alami. Sip. Tapi yang jelas pantat gue sakit. Soalnya itu Nah, kebetulan kita bawa layback nih, bro. Gimana kalau sekarang kita cobain meluncur pakai layback ini? Kira-kira bakal jatuh nggak ya kita? Serius lo, Sal? Ngelihat arus airnya kenceng gini sih, gue nggak yakin kita bisa meluncur pakai layback, bro. Tapi cobain aja, let's try. Yang Rikas bilang ternyata benar, bro. Susah juga buat naik layback dan ngimbangin badan kita. Dan bener aja bro, belum sempet meluncur, kita udah jatuh dari layback dan meluncur gak terkendali bro. Gue bilang juga apa, Sal? Namanya juga eksperimen kan bro. Oh iya bro, buat kalian yang gak tahu, gue mau kasih info. Kalau Parit Abangan ini sudah dibangun sejak tahun 1980-an. Awalnya parit ini dibangun emang bertujuan untuk sarana irigasi mengairi sawah-sawah yang berada di sekitar sini nih. Dan akhirnya beberapa anak-anak setempat menggunakan parit ini sebagai sarana bermain sampai sekarang ini. Sekarang kita mau nyobain meluncur pakai ban nih bro. Kelihatannya sih lebih safety dan menyenangkan. Nah, kita bakalan tandem nih. Seru kan? Satu ban berdua. Oke, Kas. Gimana? Lo udah siap? 1, 2, 3. Let's go! Ternyata emang bener bro, kalau meluncur pakai ban lebih safety dan lebih kenceng sih pastinya. Antusias warga di sini emang gokil banget bro. Entah sengaja atau enggak, katanya sih parit ini enggak serame ini bro. Tapi pas kita datang tiba-tiba jadi rame gini deh. Pede banget lo, Sal. Bisa aja ini emang lokasi wisata murah meriah buat warga sekitar sini. Untuk kalian yang pernah ngalamin trip dengan budget terbatas kayak kita gini, kalian bisa posting dan mention foto kalian. Dan jangan lupa kasih hashtag MTMA Trip 100.000. Kita udah kelar nih, tantangannya Erik selesai. Kita udah dapat gambarnya, kita main di parit ini. Ya, kita lanjut nih. Kita lanjut. Selanjutnya. Kita tunggu ntar Erik bakalan kasih apa lagi, dia bakalan telepon kita. Alright. Oke, okay. Bye-bye. My trip, my adventure. Yeah. Woo. Tuh. Wah. Oke, bro. Aman. Kasihan motornya.